Ini semakin mengambili ya. Alunan opo benar. Masya Allah. Ya, yeah, sama-sama kita saksikan dan memberikan tumpuan ke hilir Sungai Batang Lupar. Ya, yeah, sama-sama kita saksikan fenomena benar, iaitu lubang benar akhir pertama yang akan dilepaskan dari Tanjung Kemlan. Melibatkan 16 buah pasukan sebenarnya. Subhanallah, masyaAllah. Agak sukar juga untuk membuat ulasan, tapi sama-sama kita saksikan pasukan mana ataupun peserta mana yang dari laut akan mendahului selepas ini nanti itu supaya saya tiba ataupun melintasi di garisan penamat di grandstand sini. Yes, makin menghampiri. Sama-sama kita memberikan tumpuan ke arah hilir Sungai Batang Lupar. Ya, yeah, terutamanya bagi yang belum pernah menyaksikan fenomena benar. Ya, yeah, ada 16 kesemuanya peserta ataupun pasukan yang bertanding bersaing bagi acara lumba benar akhir ini. Jika tidak kesempatan menyaksikan fenomena benar ataupun lumba benar pada hari ini, kita ada satu lagi lumba benar air keesokannya ya. Esokannya dijadualkan pada pukul 5.17 dan sampai di sini berkemungkinan mengambil masa selepas itu dengan ketinggian 6.3 meter. Esok lebih tinggi lagi. Bagi menghampiri peserta-peserta kita bagi acara lumba benar. Namun demikian ya, sila jaga keselamatan masing-masing ya. Nah lah, 4 meter, 6 meter nak. Makan sini. Ini 6 meter, oi. Okey, di mana menghilang saudara Hamdan tadi yang tidak membuat ulasan sendiri bagi acara ini. Okey, tak bergurau saja. Okey, nampaknya semakin menghampiri peserta dan akan dilepaskan bila-bila masa sahaja dari sekarang. Lumba benda akhir, 16 peserta kesemuanya. Dah lepas, oh, okey. Sama-sama kita saksikan kemahiran masing-masing mengendalikan perahu. Dan pada masa yang sama juga dapat kita saksikan para peluncur. Okey, tiada ulasan bagi acara ini ya. Agak sukar untuk tidak dapat saksikan dengan jelas ya. Okey. Ya.
sudah tiba ke masjid keselamatan kita di Malaysia. Oke. Okay. Nampaknya pasukan yang sedang berdahuli menggunakan plat nombor 1 iaitu Teruk Matang dan Kusum. Azwar bahunya jalan anak pel. Di ujung sana. Terikuti jauh meninggalkan pasukan di tempat kedua. Nombor 15 iaitu SeaWorld 2 dan anak lekuk dan seterusnya di tempat ketiga masih bersaing dengan tempat keempat. Lombang dari laut. Nah, agak besar red. Berhadapan dengan nombor 9, pesaing yang hebat kan? Okey. Tentuan, tiga risa penawar. Okey. Nombor 9, mendahului berhadapan. Nombor 9, kita berhadapan mendahului badan dari sikim. Yang menggunakan black nombor 8, gawat anak kiri. Nombor 9, berhadapan dengan pembinaan Karina Dehe. Jadi hebat lah pesaingan di antara Pahu yang lain. Tidak ada pasukan keselamatan yang akan membantu mereka.